Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfanda Ramadan dari kelas 102. Kali ini saya ingin mewawancarai ibu saya tentang kehidupan biografi hidup ibu saya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya, nama ibu siapa? Nama saya Fuji Dewi Rahmawati. Tempat tanggal lahir ibu di mana? Saya lahir di Bogor, Jawa Barat, tanggal 22 Mei 1982. Ibu anak keberapa dari berapa bersaudara sih? Saya anak ke-6 dari 6 bersaudara. Hobi ibu apa? Hobinya sekarang ini lagi senang olahraga, tapi senang makan juga. Pendidikan terakhir ibu apa? Pendidikan terakhir S1 Sarjana Akuntansi. Setelah selesai pendidikan, apakah ibu bekerja? Setelah selesai pendidikan, saya bekerja sebagai pegawai bank di salah satu bank swasta di Jakarta. Ibu bekerja pada saat umur berapa sampai umur berapa? Lulus kuliah itu umur 21 sampai 30-an kalau nggak salah, ya. Kenapa pada saat umur 30 ibu memutuskan untuk berhenti bekerja? Karena pada saat itu suami saya bekerja di luar kota. Terus saya punya anak-anak masih kecil yang saya rasa perlu untuk ditemani. Jadi saya memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan dan fokus mengurus anak-anak di rumah. Kalau pekerjaan yang ibu lakukan saat ini apa? Saya ibu rumah tangga. Jika bisa mengulang waktu, apakah ibu ingin kembali ke masa lalu dan momen apa yang ibu ingin ulangi? Kalau bisa kembali ke masa lalu, momen apa ya? Momen pada saat anak-anak masih kecil, momen pada saat apa ya? Belum punya rumah baru, pada saat membesarkan anak-anak dari bayi sampai mereka masuk SD. Ya, begitulah. Itu aja sih. Oh. Iya. Ya, sudah, terima kasih, Bu. Iya, ada lagi? Udah, itu aja. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.